Pemirsa, di penghujung tahun, Kabupaten Banggai Laut, Sulawesi Tengah menggelar tradisi melabot. Tradisi ini dimaksudkan untuk mempererat tali persaudaraan di tiga Kabupaten Banggai. Inilah tradisi Molabot Tumbe atau tradisi pengantaran telur maleo yang dilaksanakan masyarakat Kabupaten Banggai Laut, Sulawesi Tengah. Tradisi yang ditujukan untuk menjaga hubungan erat tali persaudaraan ini dimulai dengan mengadakan upacara pengantaran telur maleo ke Keraton Banggai menggunakan perahu dan kapal tradisional. Sebelum telur maleo dijemput, iringan kapal pengantar telur maleo harus berputar selama 3 putaran di depan dermaga Banggai Laut yang disaksikan oleh ratusan warga serta tokoh adat. Di belakang saya, iringan penjemputan telur maleo yang diantarkan dari Kabupaten Banggai, tempatnya di Batui, untuk selaku mengantar di sini sebagai yang punya telur maleo. Jadi ini ibaratnya seperti begini, ada amanat yang diberikan oleh leluhur kepada kita, seluruh masyarakat Banggai Laut di tiga kabupaten bersaudara ini, Banggai, Banggai Kepulauan, dan Banggai Laut. Dikandung maksud bahwa amanat yang diberikan oleh leluhur kita untuk menjaga, melestarikan, merawat dari kepunahan, sehingga telur ini sampai kapanpun tidak akan hilang, sehingga karena upacara ini upacara tahunan dan tidak bisa diganggu-gugat.